semua. Nama saya Anjas. Saya tinggal di Bira sudah hampir 25 tahun ya. Saya bekerja sebagai pemandu wisata di Tanjung Bira di Tumba Selatan. Kalau teman-teman ingin melihat pesona yang ada di Bulukumba, saya bisa membawa Anda melihat wisata-wisata pantai yang ada di Bulukumba, utamanya di Tanjung Bira yang sangat terkenal di seluruh dunia. Selain pantai Bira, di Bulukumba itu ada pantai Bara, terus ada pantai Pandaluhu, ada pantai Marumasa, pantai Kasuso, pantai Samboang, pantai Mandalaria di Ara, dan pantai yang ada di Tanah Biru. Di Bulukumba sendiri ada juga objek wisata yang baru itu, namanya objek wisata Titik Nol. Dia ada di atas tebing, di tidak jauh dari pantai Tanjung Bira. Kelebihan objek wisata itu bisa melihat sunrise dan sunset di titik yang sama. Terus ada juga jembatan kaca. Terus ketika kita ke arah timur Bira, kita akan menemui yang namanya tebing Aparalang. Di sana juga sangat-sangat indah dengan air yang jernih. Selain wisata pantai yang ada di Bulukumba, kita juga punya wisata bawah laut yang keindahannya sangat sudah terkenal ke seluruh dunia, yang menjanjikan keindahan bawah laut yang sangat menantang, seperti yang ada di Pulau Kambing, Pulau Liukang Loe, dan di pesisir pantai timur Tanjung Bira. Itu yang sangat indah untuk dieksplor, bisa snorkeling, bisa juga untuk olahraga diving. Dan di Bulukumba juga ada wisata religi, ada di Datu Tiro, itu makam Datu Tiro. Beliau adalah pembawa agama Islam, dia yang membawa agama Islam itu masuk di Bulukumba. Terus ada juga wisata budaya, yaitu di desa adat Amatoa Kajang, desa yang sangat tradisional, yang sangat menjunjung budayanya, kesederhanaannya. Di sana tidak ada teknologi yang ada di dalamnya. Terus ada juga wisata bahari atau maritim yang terletak di Kecamatan Batu Bahari, itu di Tanah Biru. Kita bisa melihat kapal-kapal pinisi, kapal-kapal yang dibuat untuk yang dipesan oleh orang-orang asing hampir dari seluruh belahan dunia. Ketika kita berkunjung ke sana, kita bisa melihat bagaimana keahlian para pembuat-pembuat kapal. Terus kita juga bisa berinteraksi dengan para penderita lopi yang ada di sana. Ahli perahu ya, penderita lopi. Terus karena saya ada di Tanjung Bira, tinggal di Tanjung Bira, kebetulan sekarang saya mengelola penginapan yang ada di Tanjung Bira. Jadi rekan-rekan yang mau ke Tanjung Bira dan tinggal di tempat kami, selain kita bisa berdiskusi, saya berjanji saya akan membawa Anda melihat objek-objek wisata yang tidak semua orang bisa melihat itu. Karena itu salah satu keunggulan saya ya, untuk memperlihatkan objek wisata yang tidak semua orang bisa melihat. Ya, hanya segelintir yang hanya tahu. Segelintir orang yang tahu tempat-tempat rahasia itu. Oke, tempat rahasia ya. Jadi kepada rekan-rekan yang mau berkunjung ke Tanjung Bira, di tepatnya di Bulukumba, Sulawesi Selatan, bisa menghubungi nomor kontak saya yang ada di bawah ini. Terima kasih. Sampai ketemu di Tanjung Bira.